Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatimin, Yatim disingkat dengan Yidu. Mau tuh baru siap makan ya Allah. Ya ini ada terasi udang, Raiko, Dolphin. Ini masak-masak. Ini sama Bu Sukman. Ini dari Bu ya. Coba ini koordinatornya nih ya. Ya. Dibeli, silakan. Iya. Makannya. Iya, semangat Pak. Kita Pak. Iya. Jadi nampaknya sama Pak Ali ini makan-makan. Ina. Ikan Pak Ali yang membawa nih ya. Kita Ina belum dibersihkan. Iya. Bawa ikan tamban banyak sekali ini ya. Ina. Ini gitu nih enggak positif lagi. Ya nih. Tamban ya, Bu ya. Iya. Iya. Bawang untuk sayur kangkung daun ubi dan lain-lainnya untuk makan dengan sambal terasi. Iya. Dan ini ikan tamban kami goreng kering untuk makan bersama dewan guru. Iya. Di SD Bu? SD Negeri 11 Semulut Timur. Iya. Semangat Bu ya. Iya, kami kerjasama bersama dewan guru. Iya. Amin. Iya. Mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Iya. Amin. Dari sekolah penggerak. Iya, amin. Ini mau digoreng ikan tambannya ya. Ini sama Pak Mur nih. Iya, Pak Mur. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini di rebus dulu ya. Kan mau megang. Iya. Cabe ini tuh apa, Pi? Lebih enak cara menggilingnya nanti. Kemudian enak enggak terlalu pedas. Ya, ini Bu direbus dulu ya. Iya, direbus. Setelah direbus cabe, bawang, siap direbus baru digiling. Di blender ya. Adek. Ya. Digiling ya. Ya, digiling. Ya, ini gilingannya Bu ya. Iya. Semelu ya. Aceh. Iya, semelu Aceh. Pak dia tengah terasinya digoreng. Oh, terasinya digoreng ya. Ya, ini direbus terlebih dahulu nih ya. Pak. Ya, sambal. Udah hari ini dari Turki ya. Sambal kelapa ala kampung Bu ya. Ini campurannya Bu. Cabai kecil, bawang, asam, kelapa. Iya, ini Bu. Dan sedikit ini sambal terasi. Sambal terasinya. Ini sayur. Rebusannya ya, sayur ya. Sayur. Iya, rebus sayur nih. Sayurnya apa aja Bu? Rebus sayur ini ada sayur kol, ada sayur kangkung. Iya. Ada ubi kacang, ada tomat, ada terong. Iya. Daun pepaya. Patah. Goreng ikannya ya, akan tamban ya. Pak Ali ini yang membawa ya, terima kasih banyak Pak Ali ya. Semoga rezekinya tambah terus ini. Iya, amin ya robbal alamin. Iya Pak Ali ini. Terima kasih banyak. Iya, dua mantan. Semangat terus Pak Ali ya. Iya. Apa anu, Ilham? Ini di koordinatnya sama Bu Cap langsung. Iya. Ini bersama Pak Sarim ya. Ya, ini kita makan-makan Pak ya. Ada hari ini ya. Makan nasi putih ya. Kalau nasinya Pak? Nasinya ikan tamban. Ikan tamban, sayurnya? Sayurnya sayur campur. Campur. Daun, segala macam daun. Iya. Daun cimani-maninya. Iya. 15 menit lagi. Iya. Apa? Sambal terasi. Sambal terasi ya. Sambal kelapa ada juga. Sambal kelapa ya. Apa lagi? Ciri khas Pak ya? Ciri khas ya. Kabupaten Sumulo ya. Kabupaten Sumulo. Ciri khas anak pulau. Iya. Makasih Pak. Oh iya. Tapi jangan ada borot. Ini. Barang balung kadang ada yang kurang. Or ini untuk apa nih? Warnanya kuning. Hah? Gula. Untuk minum kita nanti. Iya.
roti itu gulanya diaduk dulu ya. Gulanya diaduk dulu biar cair. Pakai sirup. Berapa nih kalau satu orang enggak tahu karena berat kan? Siapa saudara saya ini bukan langsung membagi nih, membagi aqua nih ya, rumah Pak nih. Iya. Contoh-contoh kepala sekolah yang bisa diteladani. Iya. Nah, artinya sekalipun dia polisi kepala sekolah memberikan pelayanan. Pelayanan untuk yang prima kepada guru-guru. Guru-gurunya. Makanya iya. Bu Suryati cocok sekali jadi guru penggerak. Iya guru penggerak ya. Iya. Melayani guru-gurunya ya. Dia bukan ini nggak pernah perlu mau bakti mau kontrak. Iya. Aku dibagikan ke mereka dan dengan uangnya sendiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, udah masak nih ya. Ini sama Ibu Sep nih ya. Mantap, Y2 mantap. Iya, mantap. Ini namanya Y2 Bono. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Bono ini. Ini? Share and comment. Share and comment. Ya, teman-teman. Ini tambang. Tambang. Ini Pak Ali yang bawa ikan tambannya. Iya. Ini Pak Yatin ini. Iya. Ini membuktikan sebuah kebersamaan. Iya. Karena yang mau Rasulullah itu adalah orang-orang yang sama-sama artinya cara makannya bersama-sama, silaturahminya baik. Ini barangkali yang dihadirkan oleh guru-guru SD 11. Ya mudah-mudahan ke depan tambah solid aja, tambah hubungan silaturahmi baik. Karena ini juga tak lepas dari pengaruh dan perannya ibu kepala sekolah. Kepala sekolah ya, Ibu Suryati SD. SD. Ya, sukses Ibu Suryati, semangat. Iya, semangat. Sukses. Ini harus beli dragon. Jadi harus makan makanan nanti saya persiapkan dragon. Iya. Ya, Ibu Ori, semangat terus ya. Masih panas ya. Iya, semangat. Iya, yes. Iya. Ya, makan terus, Pak. Iya. Nih. Pak Sarim, ya. Pak, silakan, Pak. Apa lagi, Pak? Anu, nanti kita tugas-tugas, Pak. Iya, mati, selamat menikmati. Allahumma barik lana bima razaqtana min fadlik. Amin. Ya, selamat menikmati, Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap makan jumbo ya, Bu. Iya. Makan bersama nih. SD 11 Solo Timur. Kali makan ya. Iya, selamat menikmati nih ya. Iya. Mantap, Pak Ali ya. Iya. Makan bersama nih ya. Bersama. Iya. Nikmat dengan, sekali ya. Dengan ala-ala yang berbeda-beda. Iya. Ada sambal, ada terasi, ada ikan, tampan, ada sayur. Iya. Mudah-mudahan berkah. Empat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang lain? Berkah. Ya nih. Buket nih tuh. Tambah lagi nih Pak Ani. Iya. Dengan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana fina aja benar. Dengan Pak. Ya. Tarim. Iya ini sama Pak Ali. Iya. Kebersamaan. Iya. Oke, ini makan sama pakai daun ini ya. Daun pisang. Ini kawan-kawan pakai sendok, pakai piring, pakai tangan ya. Biasa ini kok mengapa harus pakai? Ya, sebenarnya saya ini kan Pak. Ya pakai daun pisang. Saya ini lebih nikmat Pak. Lebih nikmat. Ini lebih nikmat pakai daun kita berkolaborasi dengan alam. Alam, iya. Mungkin ada sisi lain yang bisa disampaikan ke kita. Iya. Sisi lain ini agar tidak banyak menghabiskan piring. Ibu waktu makan piring juga ya. Ibu makan piring juga waktu makan piring. Iya, menghemat ya karena emang hemat. Karena banyak enggak capek mencuci piring, jadi banyak yang datang makan piring. Iya. Berarti tempat Ibu banyak daun ya, Bu ya. Tapi percayalah ini lebih nikmat daripada apapun. Iya, lebih nikmat. Selamat menikmati. Sebuah cara yang dulu nenek-nenek moyang kita. Iya, nenek-nenek moyang kita. Mereka, dan di sini keistimewaan lagi yang paling unik di sini rasa daunnya itu. Rasa daun. Wanginya melekat pada saat kita makan. Ya, aroma daun ini dipancar, Pak. Iya, dipancar. Iya. Makasih banyak, Bu ya. Iya. Penjelasannya.